Halo, selamat datang di channel kesayangan kita semua. Di program Info Selebriti Marsanda, aktris Marsanda merasa bersyukur atas semua yang dia miliki sekarang. Ia pun merasa tidak perlu meminta apa-apa lagi. Marsanda punya jawaban pasti bila ada yang bertanya soal harapannya. Kalau ditanya, apa sih harapan Caca ke depannya? Apa yang Caca inginkan yang masih belum tercapai, belum ada sekarang, katanya. Marsanda mengatakan ia tidak mau apa-apa lagi dalam hidupnya. Bukan karena gue patah atau putus harapan, katanya. Ia merasa sadar bahwa ia sudah memiliki apa yang ia inginkan. Gue sangat sadar kalau gue sudah memiliki semua yang gue mau. Bahkan banyak ekstranya lagi, katanya. Marsanda juga merasa bahwa berbagai nikmat yang sudah diberikan Tuhan kepadanya sudah sangat melimpah. Gue penuh. Gue utuh. Dengan semua yang ada dalam hidup gue, sungguh Tuhan Maha Baik, katanya. Netizen pun memberikan tanggapan beragam kepada Marsanda. Ada yang mendukung pemikiran Marsanda. Sudah di tahap pendewasaan sepenuhnya, tulis akun Kaisyaam. Keren Ca, hidup kamu sekarang dipenuh rasa bersyukur dan keberkatan dalam hidup. Fokus pada apa yang kamu jalani sekarang, udah nggak mau muluk-muluk tuh ribet lagi ya Ca, kata akun Acie. Ada pula yang mengejek pemikiran Marsanda. Nanti juga berubah, tulis akun Dapu. Apakah kamu juga sudah merasa penuh seperti Marsanda? Aktris Marsanda merasa bersyukur atas semua yang dia miliki sekarang. Ia pun merasa tidak perlu meminta apa-apa lagi. Marsanda punya jawaban pasti bila ada yang bertanya soal harapannya. Kalau ditanya, apa sih harapan Caca ke depannya? Apa yang Caca inginkan yang masih belum tercapai, belum ada sekarang, katanya. Marsanda mengatakan ia tidak mau apa-apa lagi dalam hidupnya. Bukan karena gue patah atau putus harapan, katanya. Ia merasa sadar bahwa ia sudah memiliki apa yang ia inginkan. Gue sangat sadar kalau gue sudah memiliki semua yang gue mau. Bahkan banyak ekstranya lagi, katanya. Marsanda juga merasa bahwa berbagai nikmat yang sudah diberikan Tuhan kepadanya sudah sangat melimpah. Gue penuh. Gue utuh. Dengan semua yang ada dalam hidup gue, sungguh Tuhan Maha Baik, katanya. Netizen pun memberikan tanggapan beragam kepada Marsanda. Ada yang mendukung pemikiran Marsanda. Sudah di tahap pendewasaan sepenuhnya, tulis akun Kaisyaam. Keren Ca, hidup kamu sekarang dipenuh rasa bersyukur dan keberkatan dalam hidup. Fokus pada apa yang kamu jalani sekarang, udah nggak mau muluk-muluk tuh ribet lagi ya Ca, kata akun Acie. Ada pula yang mengejek pemikiran Marsanda. Nanti juga berubah, tulis akun Dapu. Apakah kamu juga sudah merasa penuh seperti Marsanda? Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena subscribe itu gratis guys, tunggu di video dan info menarik berikutnya, dadah semua.